the background of this kid, some of them from a broken home family, and their parents are fighting each other, and sometimes they are divorced, and after that they are left alone in their home, and nobody can look after them. And after that they went out in the street. Saya nikmati karena ketika bertemu dengan mereka, mereka tertawa, terhibur, dan mereka dekat sama saya. Dan ada keluhan-keluhan lain yang mereka sampaikan, kita kasih nasihat, dan mereka senang sekali. Anak-anak punya latar belakang adalah pengamen anak jalanan, kemudian dari daerah kumuh. Kumuh dalam artian yang seperti mereka lihat kemarin. Kemudian pemerintah membayar sebenarnya bagi orang yang tidak bisa membayar uang sekolah. Jadi diberikan kepada lembaga-lembaga LSM yang melakukan ini. Makanya ini maksudnya buat guru semua sama baru diaksi. Kita mulai dengan program paket B. Paket B setara dengan SMP. SMP dibantu oleh pemerintah pada awalnya Departemen Pendidikan. Pemerintah punya program, selain paket A, B, C, ada yang dibilang keterampilan hidup, life skill istilah mereka, dan kita sudah lakukan itu tahun yang lalu. Actually, we are really happy that Salvation Army can open this school because this is free school for them, actually, so they can learn here because they cannot go to formal school as they don't have money for pay. In Indonesia, education is not cheap. Dan ketika saya mulai berkenalan dengan ayah, saya merasakan sesuatu hal yang berbeda, sesuatu hal yang bisa, saya rasa itu bisa menenangkan jiwa saya. Saya mulai kenal beliau, saya mulai kenal dengan keluarga besarnya, dan saya pun mulai masuk gereja dan diterima dengan baik di gereja itu, maka saya merasa inilah ketenangan yang selama ini saya cari. Sampai detik ini, belum ada satupun keluarga yang mengetahui kalau saya Kristen, karena saya sangat tahu sekali resikonya dan saya yakin sekali mereka sangat membenci dan mereka akan menolak saya. Ya, saya siap. Karena saya berpikir, kalaupun saya tetap beragama Islam dan hanya mengikuti supaya ibu saya bahagia, berarti saya sudah menolak panggilan Tuhan, tetapi saya yakin saya lebih memilih panggilan Tuhan. Yes, so far our brothers and sisters from Australia territory, both of the territory and include New Zealand, so far is very helpful. But as you know, every day we want to extend this ministry, and I hope that through the self-denial appeal, it can help us in this way to funding in this ministry. I think this is a very powerful ministry to reach the community in our country, in Indonesia.